low 15 in, mid 10 in, dan high Twitter ya. Kalau kemarin 15 nya saya ikutkan di crossover channel 1 di sini, sekarang saya pindah di channel 2 sini ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke, di hari kedua ini saya merouting crossover ya, DPX234SL 4W ya, tetap 4W ya. Kalau kemarin low nya ikut sini ya, kalau kemarin ini sub, low, mid, high ya. Sekarang low nya saya ikutkan di sini ya, di channel 2 ini ya. Jadi channel 2 crossover ini ikut equalizer atas mendorong low mid it, dan equalizer bawah mendorong subwoofer saja ya. Oke, jadi ini subwoofer 18 in, low 15 in, mid 10 in, dan high Twitter ya. Kalau kemarin 15 nya saya ikutkan di crossover channel 1 di sini, sekarang saya pindah di channel 2 sini ya. Jadi perpindahannya 15 ikut sini, equalizernya kalau kemarin ini buat 15 sama 18, sekarang 15 nya ikut equalizer yang atas. Oke, ikut equalizer yang atas. Oke, mudah-mudahan agak lebih lumayan ya di hari kedua ini untuk cek soundnya. Untuk perbedaannya bisa di 15 innya ya, untuk hanya 15 innya yang beda ya, beda letaknya ya. Inti poinnya seperti itu, selebihnya untuk settingan mixer equalizer kurang lebih sama ya, cuma 15 innya ikut di channel 2 ini. Kalau kemarin ikut di sini ya, hanya ini yang perbedaannya ya. Untuk selebihnya frekuensinya sama, frekuensi subnya sama, cuma yang beda peletakan 15 in di channel 2 crossover ini yang didorong equalizer yang atas ini. Oke, coba kita bunyikan bagaimana suaranya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang telah subscribe. Yang belum subscribe monggo di subscribe supaya saya lebih semangat membuat video tutorial setting aksesoris ya, supaya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk membuat lebih banyak cara settingnya. Untuk teman-teman apabila kebingungan karena banyak video cara setting ya, cukup dilihat yang gampangnya saja ya, jangan diikuti terlalu banyak nanti bingung, karena ini hobi dan sekedar sharing dan berbagi saja, bukan maksud untuk menggurui ya. Saya hanya berbagi saja, apabila ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Manusia tidak luput dari kesalahan, apalagi yang saya ucapkan di setiap tutorial pasti ada kesalahan dan ketidaktahuan ya. Oke, silakan disimak sampai habis untuk video Jacksonnya di edisi hari kedua ini. Mudah-mudahan lebih mantap untuk bassnya maupun subwoofernya maupun 15 innya ya. Untuk mid high-nya selebihnya saya rasa sama ya untuk suaranya ya. Oke, coba kita bunyikan langsung ya untuk sound systemnya ya. Ini untuk bluetoothnya HP channel 23 ini kita besarkan. FWA-nya ada di sana ya. Saya ataskan bassnya ya. Kalau gini halus, kalau gini agak
ke atas ya, saya naikkan, bisa didengar terasa di sini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.